Bila ada makanan di meja, saya pernah ngapus pohon deui. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku, Bos Dairi. Teman-teman semua, hari ini aku akan ke rumahnya Pebi, teman-teman. Pebi sepupu Ucup paman. Teman-teman semua, sebelum itu like, subscribe dulu sebelum kita melanjutkannya, oke? Let's go! Ini dia guys, rumah dari sepupu paman Ucup dan Pebi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kamu kenapa ini? Tidak semangat sekali. Mana sih bos kesini? Sepupu kemana? Sepupu kan di sekolahnya. Oh, sepupu sekolah. Ya. Kamu udah makan belum? Belum. Ya Allah. Kamu pengen makan? Coba sebelum itu aku pengen lihat dulu nih di dapur kamu ada makanan nggak? Nggak ada, seperti biasa. Mari Pebi kita ke dapurmu. Nah guys, di sini sudah ada Pebi aka Rita Sugiarto. Bila ada makanan di meja, saya pernah ngapus pohon deui. Oke teman-teman, mari kita langsung ke dapurnya saja karena Bos Dairi sangat lapar. Apakah ada makanan? Aku yang lapar, Bos. Ya. Ayo guys, silakan duluan. Nah, jadi yang baru bergabung ke channel Bos Dairi ini guys. Jadi ini adalah Pebi. Dia dulu orang kaya ya. Kenapa sekarang jadi miskin? Menghina sepupu terus. Dia suka menghina dan mau bakar sepupu. Mari guys, kita ekspedisi ke rumah Pebi yang baru nih. Explore guys. Wow, tapi guys, ini aku pertama kali kesini lagi ya setelah sepupu sekolah ya. Nah, apakah ada makanan atau tidak? Mari kita cek. Di mana makanannya? Gak ada makanan sama sekali, Cok. Lihat. Ini pun aku udah berjanji kemarin 10 juta mau beli kompornya. Tapi masih tidak, guys. Nah, kalau kalian pengen aku beliin si Pebi ini kompor yang sangat bagus, teman-teman, jangan lupa untuk tinggalkan kolom komentar setuju. Sumpah, gak ada makanan ini. Tuh, lihat. Ini apa yang kering-kering. Tapi gas ada. Kenapa gak ada? Habis. Coba cetrekin. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Alhamdulillah teman-teman, memang aku punya kekuatan gaib dari Kalimantan lah. Jadi gimana ya? Nanti lah itu jangan dibahas ya. Nah teman-teman, kamu punya ini gak? WC? Gak punya bos. Wah kamu berbohong. Dia berbohong guys. Dia punya guys. Dia udah punya guys sebenarnya guys. Dimana WC kamu di sini? Yaudah. Dia berbohong guys. Dia pengen donasi kayaknya. Waduh, coba sini Cup, sini Cup. Nih. Ini aku kemarin udah beli ini guys. Alhamdulillah untuk si Pebi dan sepupu supaya ada pantau ya. Jadi coba kita masuk ke sini bentar, Cup. Nah, jadi itu teman-teman, WC punya Pebi dan juga sepupu. Tapi guys, aku tuh sedih banget karena WC-nya nggak ada pintunya. Aku malu, Bos Daily, sini deh. Kenapa? Rita Sugiarto. Aku malu, Bos. Pintu WC-nya nggak ada. WC nggak ada. Pintu WC. Pintu WC, guys. Seperti yang kita lihat tadi juga ya. Nah, di situ udah jelas. Jadi antara dudukan WC sama keluar tuh langsung gitu. Nggak ada pintu sekat. Menyatu jadi, dengan. Apa? Menyatu dengan alam ya. Jadi ketika ada yang lewat seperti ini, guys. Misalkan Rita lagi di WC gitu sama subuh mandi, kan ketahuan ya. Jadi nggak etis lah teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kalian setuju, kita akan membuat pintu untuk di sini. Klik tombol like ya sebanyak-banyaknya. Tapi gak apa-apa, tenang. Nanti aku bakal buat pintu ya. Hah? Kamu percaya gak? Percaya. Insya Allah percaya guys. Nah, di sini guys, ini buatan aku juga sebenarnya. Tapi gak tahu kenapa nih si Rita ini pindahan ya ke sini ya. Tuh, segala dibawa ke sini guys. Oh, ini apa ini? Kata kursi yang mahal. Oh, tapi ditaruh di sini semua nih ya? Iya. Kenapa? Udah gak punya rumah lagi. Dia numpang bener guys ke rumah sepupu. Nah baik, mungkin kalian bertanya-tanya ini rumah isinya gimana? Setuju guys kita ke dalam rumahnya? Kalau setuju tinggalkan kolom komentar. Aku tuh nggak pede nunjukin isi rumahnya. Hah? Kok nggak pede sih? Ya, tapi kan ini rumah bagus juga tuh, nggak jelek-jelek amat. Berantakan bos. Berantakan. Terus menurut kamu ini jelek apa bagus? Jelek. Guys, kalau menurut aku ya pribadi nih, ini nggak jelek-jelek amat karena punya gitu daripada nggak punya sama sekali tuh.
Tapi si PB ini gak mau, terus gimana? Supaya kamu mau untuk kita masuk ke rumah sana. Apa deh? Gak apa-apa, boleh. Boleh. Beneran nih. Okay. Akhirnya guys, kita akan masuk. Nah ini ada dua jalan, ini kemana ini kita boleh jalannya? Gimana dulu? Boleh, terserah. Sini dulu. Boleh. Oh guys, bismillah guys, kita bismillah dulu ya. Ini first time aku ke rumah sepupu lagi setelah 2 tahun lah. Eh, ada yang baru guys. Kunci rumahnya. Kenapa kunci rumahnya gini, Pep? Dulu aku sama sepupu gak gini loh. Gak punya, Bo. Gak punya, terus kamu ini dapat modifikasi sendiri. Iya. Lihat guys, ini kelihatan gak kameramen? Aman? Tuh. Ini kan tuh, susah ya dibuka ya. Nah, ini kita buka. Ini masih masih susah. Nah, jadi ini ada 2 kegunaan, guys. Perhatikan ya. Ini guys, buka. Terbuka. Siap, guys. Ya, ini dia rumah Pebi. Ini bukan rumah, kamar, cok. Iya, masuk, Bos. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini harusnya pakai lighting sih, tapi enggak apa-apa ya, Sol. Stevi udah aja reviewnya, aku malu. Kenapa harus malu, Pebi? Karena kayak gini keadaannya. Enggak kenapa-kenapa guys, tuh ini bagus enggak? Enggak bilik ya kalau di sini guys. Tuh. Tapi triplek. Bukan triplek ini. Asbes. GRC ya, Sul ya. Kameramen yang lebih tahu. Oke, teman-teman. Jadi, ada gitar juga ya, nanti kita review, dan ini adalah tempat tidur dari sepupu dan juga siapa namanya? Pebi ya. Jadi gini guys. Hah? Udah. Aku pengen coba ini guys. Jadi kalau mereka tidur gini guys. Wah, aku udah di mana ini? Sudah pagi hari. Jadi seperti itu guys, kehidupan dari Pebi. Nah, kan wah, cerah sekali. Sekarang saatnya aku untuk mengemis. Tuk. Aku gak ngemis, Bos. Oh, gak ngemis. Guys, sorry. Itu sepupu suka kayak gitu, tapi kalau mereka enggak sekarangnya kenapa? Karena mereka kalau tidur, emang kamu suka gini ya? Iya. Yeah. Nah, jadi ini tempat tidur sepupu dan sini Pebi untuk paman, dia ada di sana ya, Peb? Iya. Benar ya. Tapi nyaman juga guys, luxury nih. Ini kamu dapat di mana coba sini? Mulung. Mulung apa dari rumah kamu yang dulu? Mulung. Terus kamu kemana sekarang rumah yang dulu yang bagus itu? Di Sita, Bang. Ada nasi, Cok. Ini katanya dia tidak punya nasi. Kita buka. Wow. Bos. Konten itu. Wow, guys, sini guys. Ada nasi, kamu makan sama nasi doang. Ah, ini dia guys, mutiara putihnya nasi, coy. Alhamdulillah, tapi aku ikut senang aja guys, ikut senang lah ya untuk baby bisa makan gitu. Oke, di sini kita lihat, mudah-mudahan ada makanan. Air, makan sama air doang guys. Gak ada makanan, sumpah ini gak disetting tuh ya tuh. Tidak disetting, jadi baby sepupu dan paman Ucup, mereka makan sama nasi doang guys. Wow, udah dibuka guys. Oke, ini dia nampak dari samping ya, Peb ya. Hey, Peb. Jadi Bos, ini kamar paman sebelah, tapi ini? Iya, nggak sopan deh lihat-lihat kamar paman. Nggak apa-apa dong, kita nanti kita nge-review guys. Nah ini nampak dari depan ini ya. Kalau di luar ini nampak depannya ini ya. Iya. Wah, ini tapi kardus nih, kardus mainan anak-anak kaya ya. Coba guys, aku pengen lihat listriknya masih ada gak? Wah, listrik masih full guys ini. Pertama kali ku isi itu 2 bulan yang lalu ya, masih ada sepupu dan sekarang masih full guys. Karena memang gak ada apa-apa lagi ya. Oke, sekarang kita masuk Pep sini.